Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhari Saleh, Bupati baru. Yang pertama bahwa kesan saya dengan adanya BPJS ini tentu sangat membantu masyarakat kita. Ya, alhamdulillah ya, masyarakat kita yang tidak mampu terbantu, termasuk juga masyarakat yang mampu pun yang melalui BPJS Mandiri juga sesungguhnya terbantu juga. Ya, dan sebenarnya ini menjadi subsidi silang, ya, subsidi silang. Kita pemerintah Kabupaten Baru, ya, kami melihat bahwa masih ada masyarakat kami kurang lebih 7.000 yang belum bisa tercover melalui JKN ini. Ya, kami siapkan juga di APBD kami. Harapan kami bahwa seluruh masyarakat di Baru ini dapat tercover melalui BPJS, sehingga siapapun yang masuk di rumah sakit tidak lagi harus memikirkan berapa yang harus dibayar. Nah, itu harapan saya. Nah, kemudian tentu harapan saya kiranya kalau ada permintaan, misalnya katakanlah peserta baru BPJS segera diterbitkan. Nah, kemudian koordinasi tentunya dengan seluruh stakeholder, ya, dinas kesehatan, dinas sosial, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya, sehingga saya berharap bahwa tidak ada isu-isu pemberitaan-pemberitaan negatif misalnya tentang hal ini. Itu harapan kami, ya. Intinya bahwa BPJS tetap dirindukan, diharapkan oleh masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.